saya di sini air sudah mulai menurun dan arus lalu lintas sudah mulai normal kembali. Namun begitu tetap kita tekankan agar tetap waspada karena mengingat masih banyaknya para korban yang telah dievakuasi. Ya. Ini banjirnya mulai jam berapa dan sampai jam berapa? Ya, jadi berdasarkan pantauan kami ini dari pukul 14. Pukul 14 atau jam 2 siang sampai saat ini sudah menunjukkan pukul jam 12, pukul 24.